Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Thumma wassalamuala ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Dumbadam, rawo Para ibu-ibu, para bapak-bapak ingkang kita muliakan. Alhamdulillah. Muji syukur dhateng Gusti Allah dipun paringi wekdal sehingga ngantos hari niki, ngantos wekdal menika insyaallah saluwah niki pun hari yang ke 7. Bincing tanda E, eh. Mbah katam, mbah rakatam, tetap kataman. Mboh katam, mboh rakatan, sesuk ya tetep kataman. Nggih, mugi-mugi diparingi kesempatan malih benjing saged nderek kataman. Wis anak putune dijak kabeh ben oleh barokah, ben oleh ilmu saking Gusti Allah. Sakniki monggo diterusno. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ngaji mulai dek hari pertama niko tawakal yang digerakkan oleh tauhid terdiri dari tiga unsur yaitu ilmune tawakal, hale tawakal, amale tawakal. Jadi nek tawakal kuwi memenuhi tiga unsur niku berarti kuwi nyata nek tawakal kuwi digerakkan oleh tahu Ilmu tawakal wis tuntas. Insya Allah mulai hari ketiga terus nyanda Hale tawakal sampai saniki dereng tuntas Khalit tawakal nembe diaturaken dikaji berdasarkan dalil Quran, ahbar, wal athar. Niku khalit tawakal. Lah perlu dikukuhno meneh khalit tawakal dilihat utawi ditiningali saking dawuh para siddiqin ditingali saking dawe para wali, ditingi saking dawe para guru lan kiai, dalang tanda kutip ya kiai sing mursyid, ya sing siddhi siddiqin. Lah ijek sitok tandhae dikataman sesuk. Ngilmune tawakal. Saiki nerusno kale tawakal ditingi saking dawe para wali saking dawuhe para sit dikit dipirengno nggih tak wacane <tuh> niki enten kisah yaiku kisahe Abu Musa kalih Abu Yazid dhengatengat Abu Musa kalih Abu Yazid wong loro kuwi padha waline sing Abu Musa niku murid sing Abu Yazid niku kiyaine utawa gurune. Sinten iki ceritane Abah Musa kalih Abu Yazid. Abu Musa murid niku wau tanglet tenggene kiyaine. Tawakal niku napa to Mbah Yai? Tawakal niku dispundi to Yai? Sinten sing tanklet. Murid. Ya iku abumu. Dijawab karo gurune ngeten. Lah nek manut awakmu kuwi piye tawakal ki? Sing jawab ngoten sinten? Kiyaine. Terus sing mu, sing muridene niku aku. <coughs> Abu Musa jawab e ngeten. Lah nek teruse kanca-kanca Tawakal niku pokoke nek enten tiyang kengene sisih tengen iki ajenge cengkerem kalih macan. Macane gualak. Terus sing keng kiwa niki kiambek ajenge diuntal kalih ula. Dadi nek sing kene ana macan gedhe arep nerekam kiambake, terus teko kiwa ana ula gedhe arep nguntal kiambake. Tapi ki yang mbake tenang mawon. Ora ndredeg ya ora wedi ya ora grogi beles. Mergo ki mbake yang macam, nek ora dianggep nambe Allah ya ora iso ngemplok, masyaeneng kula nek ra dikersane Allah ya ora iso nguntal. Dadi beles ora kaget, ya ora grogi, ya tenang nge. niku lho yi konco-konco ngoten tiang tawakal niku niku jawab abu musa kira-kira saget nyenengan ngoten kini aneng macan kini yang ulo bodi jeneng ngaji itu bro terus tenang aja nih sakit betul sakit ya aku orang gambar noyes mbah wetiak enggak ya deredek meruntuh salah salah Akhirnya dijawab karo gurune. Yaiku Mbah Yai Abu Zajid. Ya, Jawabe ngene. Lah nek tawakal ngono kuwi ya entheng, cuk. Ngono kuwi lho dianggep enteng. Lah wong aku ora tawakal ngono kuwi anggere wong serah. Tawakal sing gampang, tawakal sing cithek. Jeniko jawabane. Mbah Kiai Abu Tazid. Mas ngaji saluha ya wis serah tawak. Tawakan. Terus kiyaine nika utang kelat. Saiki aku takok, Jung. Nggih, Yai. Takoke napa ngeten. Upama awakmu diweruhno karo Gusti Allah. Diweruhno uang non roko disiksa habis habisan sambat woro. terus awakmu yo dirohno meneh karo gusti allah disuduna suduna wong no swargo wong no swargo nikmat nikmatan sing luar biasa kiro kiro ngono kuyu pemawakmu ngono jaluk

artine kowe urung duwe tawakal. Masyaallah lho niku mengenai tawakal. Tawakal. Ngono kuwi artine durung duwe tawak, durung duwe tawakal. Lah kok saged, Yai? Mergo kowe isih intervensi marang Gusti Allah isih njaluk e. Wong tawakal ki pasrah bongkohan, kok Ya cek nek neraka cek sek surga wong wis mantep Allah apik to kowe? Nggih. Ora elekan to Gusti Allah. Boten, adil to? Nggih adil, welas asih. Nggih. Lah ya lek kowe wis mantep koyong, nolapu, Lewel, njaluk ngene njaluk ngene. Berarti nek cek intervensi njaluk ngene njaluk ngene, berarti tawakalem kuwi ya urung pas le, ya urung tawakal ngono kuwi jenenge. abang-abang lam niku makna ini ku maknanya tawakal paham jenengan -jeneng jadi tawakal ku nosing cetek gampang dipahami gampang dipraktekno tapi ya tawakal kising samar contohnya ini ku roh wong no enak-enakan roh wong non rokok Disekso habis-habisan pertanyaan ini awakmu nukuin jaluk dadi sing di sing non roko ton jaluk nang suwargo jawabin jaluk nang ya orang pasrah jenenge orang tawakal kalau duit jaluk jaluan paham dong gak niku tawakal sing samar Allahumma sholli ala Muhammad nek awakmu betul-betul tawakal nang Gusti Allah mesti ya wis ora butuh milih ora butuh jaluk merga wis pasrah wis tawakal. Lah artine opo leh mutawakal? Lho ora urung kuwi sing mbok tawakali. Paham to, benten? Niku tawakal sing sam sama. Contone, contone ngeten. Ana santri pengin rabi. Enten apa? Matur Mbah Mbah Yai kula pasrah bongkoan kalih panjenengan Mbah Yai panjenengan angsalaken sinten mawon kula remen pokoke sing ngangsalaken iku Mbah Yai. Kowe pasrah bongkoan to? Sae to? Tapi diterusno ngene, tapi nek saget nggih angsalno Kang Jamil mawon. enten terusane ngoten. Lah nek neng terusane ngono kuwi teng kene Iku berarti dudu santri tawakal, dudu santri sing pasrah bongkoan anang Mbah tapi ngono kuwi santri edan kurang ngajar. Paham ta mboten? Kuwi jenenge santri sing edan, santri sing kurang idek-idek si Mbah Yai. apa sebabe? Kula wacane. Dheweke ngomong pasrah bongkohan, angsal sinten-sinten kula remen, tapi kok katik ngomong saget. nek saged nggih diolehno Kang Jamil. Aku tak nek saged. Sing maksud nek saged ki sapa? Mbah Yayai pelecehan kuwi berarti. Menghina Mbah Yayai. Wis karuan nek Mbah Yai ra saged kok Mbah Yai obah e ra iso, sing iso namung Gusti. Ngono kuwi ngelakno Mbah Yai padha menghina Mbah sing nek saged. Lah nek sing mbok maksud nek saged Gusti Allah. Kupur wong Gusti Allah ki wa huwa alakuli sae ing. Sakmono kuwi lo, tawakal sing samar kuwi. Nek gak ngaji saluha ya wallahu alam. Ketok e eh, wapi mbak yai, kulo pasrah bongkoan kalian jenengan, jenengan angsal no sinten sinten kulo, pokok eseng ngoleh no jenengan kulo pun rimo matur nuwun, tapi nek saged gak sampean angsal no kang jamil, kui nek iani cerdas. diamput, santri gendeng gue, ngenyek mbak yai kue. kue. Maksudnya mau pakai nek sakit bareng. Saya mau cara penanek sakit kisah apa? Aku. Nek aku yang karuan rasa sakit apa apa? Ngatik jomu ayang. Mangap penak ada ngap nolor rasa sakit. Lalu saya mau maksud nolor rasa sakit kita gusti Allah. Kupur kowe. Ayo terus cara apa apa kata muni nek sakit bareng. Cici, salah. salai. Kata muni nek sak, nek sakit nggih sampaian. Angsal nokang. Jamil, Kang Jamil saman remenaken kula. Iki salah maneh nomor telu. Nek nyoto-nyoto gak mau ngarep lopo kadek muni pasrah bongko anda yai angsal sinten-sinten kula remen nek jenengan sing ngangsalaken. lapo sakit kadek marahi? lapo nek wis dipilihan kadek cocok temuni ngono bereng Paham teman-teman? Berarti menghina Mbah Yai. Artine apa kuwi? Artine nggawe alat Mbah Yai, memanfaatkan Mbah Yai untuk ngegulno cita-citane supaya gatuk karo pacare. Mbah Yai dimanfaatkan. Mbah Yai digawe al alat kurang ajar santri ngono kuwi. Paham teman-teman?

Gusti Allah kalau pasrah bomkokan kaliyan jenengan. Jenengan jodhokaken sinten-sinten nek sing nresakno panjenengan kula ridho. Tapi nek saged nggih sampean angsalaken Kang Pak Ismawon. Kupur. Gusti Allah katembekno nek saged bereng. Sekilas ketoke kaya apik, tawakal. Tapi nek diangen-angen tenan kuwi ngono ku. Paham to mboten? Allahumma sholli ala Muhammad selawatan se. Allah la yasin ahmad amin sallallahu ala yasin ahmad hadil amin wa alihi al wa sahbihi wa tabi wa alihi al wasohi wa Paham to nggih? Mulane Abunawas kuwi munajat, nek matur nang Gusti Allah saek. mergota tawakalé berangkat ke kota Ora tahu njaluk suarga Punawas. Ya ora tau kereh-kereh moh dikekno neraka gak tahu Despundi? Ilahi las. tulil firdaw si ahla wa la akwa ala naril jakhimi Lagi orang tak wakal, orang pasrah, sangking percaya nek Gusti Allah mesti ape, Gusti Allah mesti bih. Jadi ilah hidup pengiran kulo, lastu lil firdausi ahla, kulo niki mboten pantas gusti teng suwargo. Walau akwa ala naril jakimi, tapi kulo kiyat kiat teng neraka. Lho orang dikti gusti? Allah, lah utara nong untuk karena apa? saking wedine, DP DP dateng gusti Allah. Kalau niki pantas teng suar saking sangking wedine, tapi kulon buatan kiyata teng Fahab fahabli tau batau wafir lunupi fainaka lo firudambil adimi fahabli tau batan. Gini dengan terima kasih tobat kula wa firdunubi jenengan ngepura gusti dosa-dosa lho lho kakak jalo <silence> paham nggak <silence> betul paham lho jere ini ralih jalo kok fahab beli tau batam wa gufir kok kakak jalo tau diterima kok yang jaluk di sepura dosa ini, berarti aku kurang percaya ini wih. pasarai lah kurang buatan ciri ilmu balangga dawa fahab li taubata wakfir dunubi ini mungkin nek disetel. setel di katukno okay. karo siadul kalame okay. nanti siadul kalame dawa fahab li niku jenenge ngelongsor ngelongsor ini artinya ngakoni ini awa eki do'ef lemah awa iki tidak berdaya nah. Yeah. jadi tengeriku lafale lafale segote segot amar jadi balago tapi kalame kalam insa paedai apa? paedai ndp ndp ndemek ndemek mergo ngakoni kelemane paham nggih paham paham, paham. paham. Cacile, kaya cah cilik nek gatolan mbokane ngono kae ora kok mergo memang nek mbokane ora sayang dhek tapi saking wedi saking wedine fahablit lah kok iso ngono kuwi mergo enten sabare kuwi fa innaka wa bil adzimi Kulon pun sadar, kulon pun yakin, ya Allah. Panjeni ngandiku zat paling nyepuronan. Tapi kulon ngeten niki krono, sangking ngajre kulon. Kulon ngeten niki krono, sangking kulon niki panjen nafas lemah. Tak berdaya nafas-nafas. Sehingga kulon terpasang ucapakan ngeten niki. Mboten krono memang ngenjeni ngandiku ahli nyepuron mboten, ya Allah. Terbukti dengan bil wafirudzambiladzimi. Menunjukkan nefahabli taubatan wa'ufir. Itu bukan permintaan. Itu bukan doa. Pengakuan bahwa dirinya adalah. Orang yang sangat lem, lemah. Tidak berdaya. Laku tawakal Allahumma salli ala muhammad. Lah ngono iku artine tawakal sing sejatine tawakal. Bu. Diterusna nggih? Dadi kisahe Abu Musa kali Abu Yazid niku aweh isarah nek tawakal iku ana sing cetek, gampang diterima, gampang dingerteni, contone enek ngula ora wedi. Ngoten niku wae. Tapi ana tawakal kuwi sing jero. Samar, kudu di angen sing mateng, lage ditindakno. Paham gak? Tawakal kionos sing cetek, tapi tawakal kionos sing samar, sing jeruh, kudu di angen sing muateng. nek wis, mari di angen-angen mateng, lage ditindakno. Contohnya, yang kaya berdianim bah, iya ini kuawah, Bu Yazid. kue milih jaluk neraka apa milih jaluk mboten milih wong wis tawakal kok lho niku samar paham nggih ana tawakal sing gampang dimengerti ono tawakal sing jero sing sam Kalau terus nggih jadi kematangan dalam angan-angan kehati-hatian dalam bertindak itu menjadi sangat penting terutama yang berkaitan dengan tawakal. Paham gak? Kematangan angen-angen, kehati-hatian dalam bertindak niku menjadi sangat penting terutama nek berkaitan kalih tawakal dateng Gusti sing ati-ati nek api apa-apa tumrap ing Gusti Allah mundak kleru rumang sanita wakal, dadak menghina gusti Allahumma sholli ala Muhammad Gula terus nomale mulane wong wong sing ora mateng oleh angen angen banjur gegabah oleh tuminda wong iku mesti sering kecelik ngerti kecelik tombatan kecelik niku nek istilah Mbak Indah ngeten lah kacian lho Kecil kecelik kula panjenengan iki nek gak kulino biasakno angen-angen sing jero mikir sing mateng nek arep tumindak sing hati-hati mesti gampang kecelik. Lah nek kecilike nanggone wong ora patek resiko, tapi nek kecilike dateng Gusti Allah iki bisa nyacat, tau. No tahu Fet. Paham to Kudu hati-hati kudu diangen-angen sing jer. Nek wis meraktekno ngene iki mesthi dadi wong ora kaken ngomong meneng ae. Nek neng wong ngomong ya mok ngrungokno tok. ngone api urun sak kecap rong kecap leren dipikir 1000 kali. Ngoko aku nek sida muni resikune piye? Ah. sae. Paham nggih? Ya cepet-cepet. Cepet-cepet. Wes, mbah parake no metu pirang-pirang kali matem sing menghina Gusti. Wis ngrungokno ae. Eh kok pengen nurun sak kecap rong kecap dipikir sik sing teng kok ur uruune gak ngon kecil kecillikcelik dateng Gusti Allah nyacat no tahu contohne tawakal sing samar di piringngge Kanjeng nabi nikunduwi sifat sidik amanat tabek le Faton Aku mau nita bet leg ngono pidus neni bed cah tpi kon tabut lih ngono Allah Allah. cong cah cilek sidik ya tambah kesalahan no. kon sidik amanah tabut lih fakone cah cilek ngono kui bah bed jernoi kowe cah cilek sing kudu fasih ening tajwite kuwi Quran mbah saman tak aturi lha sidik diwaca sidik ya padha wae tableg ya padha wae somben nek dadi juri utawa nek ngetes murid ngono kuwi nang mlokno kriteria sifat wajibe rasul pira sekawan apa sidik amanah tableg patonah Malah tak biji papat wong sedhik kok. Kuwi jenenge juri. Kemplo. Ora roh carane nilai. dadi jur. Pun bon. duwe sifat sidik. amanat, tabeleh, fatona. Dipirengno nggih. Sidhik artine temen. Ora pernah Kanjeng Nabi goroh. paham tau gak? orang ada orang yang nungkuli kanjeng catat amanah, maknanya bisa dipercaya disiplin ini ku maknanya disiplin jabatan disiplin tugas disiplin waktu orang no wong sing yang disiplin nungkuli kanjeng paham gak? Sandai apa? tablek tablek arti ini menyampaikan dawuh sesuai instruksi dari atasan niku jenenge tablek menyampaikan dawuh sesuai dengan instruksi dari gusti Allah jadi gak tahu curang gak tahu bujuk niku sipate kanjeng ije tanda Fatonah nah. Fato apa Fatona. Fatona artinya cerdas. Cerdas kuwi Bijak dalam segala keputusan. Ora ana no wong sing bijak nungkuli Kanjeng. Allah sholli Allah Muhammad. Papat kuwi penjenengan wajib percaya, wajib iman. Sapa so sing orang ngandel sitok wae? Murtad Paham gak? Allah masyari ala Muhammad. Tapi nek wong niku angen nih cetek, angen nih dangkal tidak berhati-hati dalam bertindak, rela maupun terpaksa dia akan melakukan hal-hal utawa kesalahan yang besar. Senajan dewa wis ngerti nek Kanjeng Nabi duwe sifat sidik amanat fatona tapi nek wonge gegabah ora gelem hati ati oleh angen-angen rela maupun terpaksa akan melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, kesalahan-kesalahan yang disebut sirik, tauhid. Nauzubillah min dalih. Bahaya. Soale apa? Sama nanti, Soale DWE akan sering berbuat kesalahan. Contoh nih, menuduh kanjeng Nabi bohong. Kanjeng Nabi tidak sidik, mesti nuduhin otan. Dia akan menuduh kanjeng Nabi tidak disiplin. Kanjeng Nabi ora amanah. Deweke akan menuduh. Kanjeng Nabi tidak bisa dipercaya. Deweke akan menuduh, mbuh disadari mbuh orang. Kanjeng Nabi curang, Kanjeng Nabi tidak tabeleng. Niku mesti nek pancen ora gelem jeru angen-angen. Paham to nggih? apa? Wong wis percaya nih, Nabi duwe sifat sidik, amanat, tabligh, fatanah kok dadak nuduh Kanjeng Nabi ora temen, nuduh Kanjeng Nabi ora disiplin, nuduh Kanjeng Nabi curang, sebabé opo? Dijawab nggih? Ya sebab dheweke kuwidangkal utawa cethek angen-angené banjur gegabah tumen ndak. eh atas atas ya? kuwi sing wis ngerti sidik amanat tablet fatona ijek menuduh kanjeng nabi bob akhirnya bisa merusak tawakal hancur kepercayaannya datang kanjeng nabi Muhammad naudzubillah min misale zaman pireng nggih Kanjeng Nabi niku nek ajenge budhal perang. Niku nek ngajak kanca-kancane ora kondo, ayo perang buten. Tapi nek ajenge ngajak perang, ajenge budhal Kanjeng Nabi nek ajak-ajak ngeten, "He kanca-kanca, ayo padha golek jarahan." Buten. Golek jarahan iki golek rampasan oleh opo-opo kata, Mergo kono nek dikandhani ayo perang mesti ora enak budhal. jadi dikandani ayo golek jaran doa tar kabeh sak kampung nggih nggih kula nderek kula nderek mergo nek nderek kok oleh pandum pon tasih inget to Kanjeng Nabi nek ape perang kondone ora ayo perang tapi ayo golek jarak tapi nek pun cedhak karo musuh dilerone kabeh heh leren dhisik tak kandani. enten apa Kanjeng Nabi dadak-dadak leren. Siap-siap kabeh yo. Awakmu iki menghadapi musuh, tekan kene iki awakmu arep perang. Wis sedak lagi dikandani per perang. Apa yang terjadi? Nek wis ngoten niku jelas wong sing angen-angen ya cetek, gegabah, wong munafik. mesthi dheweke cingkrak-cingkrak eh dampote gek meng jere kondo-kondo golek jarang. saiki no kene dijak perang ngono kok jere ni sidik gumbal bedas mesti ngoten to ngono kuwi bener to salah kok iso nyalahno sampean Wong karo antenan ngono gek golek jarahan. Barung wis pereg dikandani ayo per. Lah terus ya bener to dipiso iki. Hah? Lah, kuwi lho contone wong nek oleh angen-angen ora jeruk. gegabah dalam bertindak. Langsung ngomongi, yo oh, ngono jerene nabi isidik sidik amanat. Sidik temen amanat kene dipercaya. Silite to cangkeme sing dipercaya ra njene. Wong ge mbeko ngajak golek jarahan, saiki kok ngajak perang, melayu boleh dewe-dewe. Wong munah. Lah wong sing imani tebel wis tawa kali tenanan nanggone Kanjeng Nabi, aku wis percaya Orang ngarah katik Kanjeng Nabi ape gawe jalan silakane wong-wong niki. Wong, -wong, wong Kanjeng Nabi ngono Rohu Rohim kok. Wes sik dipiyek-piyekno monggo Kanjeng Nabi kantun derekaken. Iki sing tawakal, iki sing duwe kepercayaan dateng Kanjeng mikire jer ora ngarah Kanjeng Nabi kok penyilakakno wong. Kon perang ya ayo budhal nggih, siap Kanjeng Nabi kalih sinten? Monggo. pi angen wong sing cethek angen-angen e wong mesti miso ngarani nek Kanjeng Nabi iki ora sidik, ora temen, ora kena diperca, mbujuki o paham ta boten? Mulane atos-atos, ngono tawakal. Tawakal ki ene sing kaya ngono kuwi samare. Kula terusna nggih. Diterusna boten? terus, Diterus nah. terus kancane dipengaruhi aja ya ngandel jadi kan ini nabi sidik sidik gombal kondo kondo jadi golek jaran kok mangkat dijak per wong sing iman gih tetap tenang saja mergawis tawakal wis mempercayakan perkara marang kanjeng tapi wong sing angen-angen dangkal wong efek bengok-bengok miso-miso, damput-damput mau jarine golek jarahan saiki kok dikongkon per ngono kuwi kok jarine duwe sifat sidik amanat gombalmu ki ya la nek wis ngono kuwi dadine mergo apa mergo angen-angen e -angen kurang jero kegabah, oleh bertin sing nan? Padahal nang iku Kanjeng Nabi wis nggunakno fungsi sidik ya no fungsi amanat. Tapi Kanjeng Nabi juga menggunakan fungsi fatonahnya, menggunakan fungsi kecerdasannya. Miki. nek wong wong dikandhai ayo perang ora budal mulaini dikandhai ayo golek jarahan. menurut ilmu balaagoh ngon iku artine padha wae dadi ayo golek jarahan Wipaha karo ayo perang tapi diarani tauurih niku bahasa balaago di Samarno Kok iso podo ae piye wong perang nek kalah terus dhek mati oleh apa? Oleh mati sahid. Nek wong perang menang oleh apa? Jarahan, hartaram berarti ayo golek jarahan sama dengan ayo per kuwi jenenge Tauriah. berarti dawe kanjeng nabi ayo golek jarang tidak mengandung bohong tetap memenuhi fungsi sidik tetap memenuhi fungsi amanah. amanah iki kanggo wong sing gelem angen-angen jer jero tetapi sidik dan amanah yang dikontrol oleh fungsi fatona. Mereka sifatnya orang sidik amanat tok Sidik amanat tablek fatonah Lah itu sidik amanah yang dikontrol dengan fungsi fato fatona, dikontrol dengan kecerdasan. Ngoten menurut fikih siyasa lah paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terusno. Jenenge tauriah nih aku Wow menurut ilmu syariat wong perang Widikongkon golek bolo akah syariat alaikum bisawadil a'zom nek sampean perang golek obolo sing luwih gede golek obolo sing luweh nah iki syariat karena ada tuntutan syariat untuk memenuhi tuntutan itu kanjeng nabi harus bijak fungsi fatonah digunakan orang muni ayo perang tapi ayo golek ja Subhanallah iki bedane wong sing ngaji tawakal karo sing boten ngerti tawakal berkut tawakal wonten sing sama ngoten niku dadi kanjen nabi ya wis meraktekno syariat tur ya wis meraktekno tawakal syariate rupa apa bo, golek bola akah kelawan ikhtiar tawriyah niki syariate tawakal kanjeng Nabi pasrah nek pancen ora dikersakno Gusti Allah wani perang kok tekan kono ayo ben mulai dhewe-dhewe ya wis ngono-ngono nek wis tak jak syariat jalan tawakal jalan tanpa sedikitpun mengurangi fungsi daripada sidik amanat ta fatona. Iku isine ngaji, iku isi tawak. pun ya, bon. paham gak? Allah masya Allah Muhammad, salawatan se. Si. Hadil amin. Sallallahu Madalah hadil amin. Wa alihil mukarrabin wa shohbihi wa alihil <coughs> wa shohbihi <tuh> nikwaut contohnya sifat jiddi sing singura angen angeni jeruk nyalah noh kanjeng saiki amanah contohnya amanah arti ini bisa dipercaya. Niku sifatnya Kanjeng. Kanjeng Nabi orang yang paling amanah. Amanah kuwi artine disiplin. Jadi Kanjeng Nabi adalah orang yang paling disip, disiplin segala galanya disiplin jabatan, disiplin tugas, disiplin waktu, orang no sing ngalahno disipline Kanjeng niku jenenge ama, amanah. Allahumma sholli ala Muhammad akan tetapi disiplin Kanjeng Nabi dikontrol dengan sifat fatona disiplin yang dikontrol dengan kecerdasan. Allahumma sholli ala Muhammad sehingga disiplin Kanjeng Nabi bisa menghasilkan utawa melahirkan nilai rahmatan lil alamin. Ah, Jadi disiplin kene syukur disiplin tok tidak dikontrol dengan kecerdasan akan melahirkan kesengsaraan terhadap dirinya dan terhadap orang lain. lain. Niki balagoh mantek ilmu usul tafsir kanggo kabeh teng ngriki niki mboten omong ngamukan gampangan wonten badan niki dilatih disiplin tanpa dikontrol oleh keterdasan, menimbulkan malah petaka kesengsaraan buat dirinya dan juga buat orang Allahumma sholli ala Muhammad mulane kanjeng nabi ya disiplin tapi disiplinnya dikontrol dengan sifat napa fa to nah, sehingga kedisiplinan kanjeng Nabi bisa melahirkan nilai rahmatan lil alamin menguntungkan orang ba banyak misale cuman pireng Sa'upomo kanjeng Nabi kok nganakno saluha upama Upama mau kanjeng nabi nganak no salu. Rencanane dimulai ngaji jam walu. Jenengan pirang akan gak? Mesti kanjeng nabi gawe ini pengumuman noke ditulis mulai jam tujuh. Paham gak? Upa mau kanjeng nabi nganak no salu ha. Rencana kanjeng Nabi ngaji dimulai jam bolu Mesti kanjian Nabi Nek Gawi pengumuman Tengriki ditulis mulai jam 7. Itu namanya adalah disiplin yang dikontrol oleh kecerdasan. Memberi peluang. Memberi kelonggaran terhadap umat. Aduh sampai rencana ini jam 12. Pengumuman ditulis jam 12. Nah ini kukusnya ngomong sumber jasroyo. Apakah tidak menyadari bahwa manusia ini punya sifat kelemahan? Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Budal koma waras, ujuk-ujuk kering. Budal koma lancar, ujuk-ujuk macet kendaraan. Budal koma lancar, ujuk-ujuk banin jeblos. Layo ngesak nih, keri ora menangi kawite ngaji Merkor rencana rencanane jam wolu pengumumane yo ya ditulis jam wolu alasane jujur alasane disiplin itu jujur dan disiplin pabrik namanya bukan disiplin Islam bukan disiplin Al-Qur'an paham nggih paham sehingga memberi kelonggaran pengunine dimulai jam 7 gugup bar salat taktek-taktek tak. kok andhe kata ening alangan yang tak terduga bane meledos lere nambalno la wong pancen rencanane kawite jam 8 ya tetep alhamdulillah ora kek jerekne wong sing koclok dangkal angen-angen tipis tawa kali ndu tau mesti nuduh Kanjeng Nabi ngono jere kok amanah amanah taek penjaran wong pengmumane ditulis guwedhe mulai jam 7 kok ngangkle kawite ngaji kok jam 8 iki wong akhirnya nyalah nyalahno Kanjeng Nabi Orang benderno sifat sidik lan amae Kanjeng Nabi ngono kuwi ora trimo dosa so cilik tapi menjadi kufur menodhai imane nak undubillah min lho nah, iki perlu neng paham to nggih Allahumma sholli Allah Muhammad le ngono kuwi jenenge tauriyah mulane nek mlebu Darul Istiqomah ki perhatikno kabeh Orang pandang apa-apane apa, -apa nih. Semua yang ada di Darul Istiqomah, insya Allah tidak satu pun yang tidak mengandung hikmah, tidak satu pun yang tidak mengandung ilmu. Buat ngarah sama golaya neng, dimulai ngajinya jam tujuh orang arah, mesti enengnya mau kata mulai jam tujuh. Niku jenenge tahu. Ria. Bisa jadi mulai jam tujuh ki oleh notoson sistem orang ora disebut no oleh mulai nga, mau ditulis mulai jam, bisa jadi mulai jam tujuh yang dimaksud yoiku mulai noto pal itu namanya tauriah, tidak mengurangi makna dari sidik amanat, tetapi justru memberikan peluang dan kelonggaran terhadap umat mencipta rahmatan lil alamin karena apa sidik dan amanah kedisiplinan dikontrol oleh kecerdasan Allahumma sholli ala Muhammad selawatan dise sallallahu ala yasin lahil amin ala yasin ahadil amin wa alihil hubin wa sohbihi abin wa alihil mukorobin bihi paham ke? saya kena pertanyaan ini pertanyaan Ngono ikune sing didelok sing diangen-angen, wang sing banem beledos. Keuntungan ini, keringa. Si, wang sing macet no perjalanan. Keuntungan ini, Dewa Ekonomenkai orang keringa. Betul-betul mendapatkan dan merasakan roh matan lil alamin. Tapi pertanyaan ini, Lha terus sing wis teko kawit jam 7 ndoglokno kene gak jongor. Paham teman mboten? Mana rahmatan lil alaminya buat sing teko jam 7 karena percaya enenge pengumum. Mesih takok ngono kuwi aja mbok omengi. Bener ta mboten takok ngono kuwi? Ha ya mana rahmatan lil alaminya bagi sing teko jam 7 ndoglok gek mang. Ayo. gak sambat alias pek mana rahmatan lil alaminya lu kudu bersih ngoten niku jenenge bahasa balaghah ilmu maani ilmu kalam dijawab tembutan jawab e ngeten yo ngono kuwi artine tawak tawak kal nek pancen wong sing teko iku niate kuat mesti dewe sabar lan tawak kal. Aku teko iki niatu arep ngaji. Aku pasrah bongkoan anang Allah. Nek pancen malam ini aku no ngaji, mesti yo kiyaine ditekakno dening Allah. Lah nek kiyaine ora teko, berarti malam ini aku dikersakno dening Allah dikongkon nunggu, dikongkon arep-arep tekane mbah Kyai. Lho Kui. Ini adalah rahmatan lil Lamin Nah, berarti ini Mbah Yai ora teko utawa tekane kok terlambat jam 8, Artinya aku dikersakno mbih Allah dikongkon nunggu lan arep-arep tekane Mbah Yai. Lah imbalane opo terus ane ndoglok sak wen Dijawab mboten Wong sing gelem nunggu lan arep-arep tekane kiai mergo arep ngaji ngoten niku ganjarane ditikelno ping 5 dibanding karo sing tekot jelek jam pitu terus diulang jelek ambek mergo dibeli dhuwit pengumumane jam pitu, jam 8 lagi dikake ngaji leren doglok ben ngawuh ngentekno tahu Iku ganjarane siji dibanding li lho ora rugi to sing tekane keribane mbledos yo melok menikmati roh metan lil alamin sing budal jam 7 ndhoglok ora rugi mergo ganjarane ditikelno ping 5 dening Gusti Allah lha kok iso ping 5 ki critane piye mesti yo takok ngono to nek cara paham to nggih Nah, tak jawab kok is shopping lima ganja ku biye kok akeh sing dogblok nunggoni budal jam pitu ambek sing langsung teko terus nggak kuwi sebab apa ngetan ganjarane lipat lima kali dibanding oleh ngaji nomor siji niat ngaji teko omah ni ini kuis iba. terus tekon moror ini Niatih ngaji, terus tekone ngaji. Yo iba. Wes oleh piro. sing nomor telu. Nunggu nindoglok. Tekanik iya i. Kuyo iba. Oleh piro. Telu. Terus arep-arep. Bayai korenang teko. Yo, yo. Arep-arep. Iya i. arep. -arep, arep Dijak ngaji. Iku yo iba. Oleh piro. terus kiai ini jam walu teko ngaji tenan oleh piro limo siapa yang dirugikan baik sing bane meledos yo tetep merasakan roh matan lil alamin baik sing doglo kawit jam pitu tetep gak rugi malah lebih besar mendapatkan roh matan lil alamin sebab apa? sebab ono sidik lan amanah Disiplinan yang dikontrol oleh kecerdasan. Allah masya Allah Muhammad. Insya Allah orangnya lah no gusti Allah, orangnya lah no kanjeng. Iki le, iki tauhid. Iki makna daripada tawak. Jadi ganjarannya double limo malah. tipe nama lengge. Terus nokenen yang pertanyaan. Saya kira ngangen angen siapa yang dirugikan oleh pengumuman kanjeng Nabi jam 7 tidak ada ini bagi orang yang angen-angen disetir dengan tawakal angen-angen disetir dengan tau tidak ada yang dirugikan tapi yang ada adalah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Menguntungkan semua pihak. Terus diwaca malih nggih. Lah karena apa? Kok menguntungkan semua pihak? Padahal antarané sepanduke jam 7, padahal rencana pelaksanaannya jam 8. Ngeroi wong jerine sing ora paham. Tapi kok menimbulkan rahmatan lil alamin? Sebabnya apa? tengeriki dijawab sebab gini kawau, amanah utawa kedisiplinane niku dikontrol kalian kecer dasan wes sidik wes amanah wes tanda apa tablek bon. tablek artinya menyampaikan dawuh sesuai instruksi dari atasan menyampaikan dawuh sesuai instruksi saking Gusti orang nambahi ora ngurangi iku sifaté kanjeng siapa sing memang kubur mergo termasuk akoid se kanjeng nabi duwe sifat sidik amanat tabel tableh katoné engko bon dadi aja percaya nek nabi menyampaikan segala sesuatu sesuai instruksi saking Gusti Allah. Orang-orang iki ora nambah-nambahi. Ngono kui. nek wong e ora jero angen-angen e, gegabah tindakane ya tetap rusak kepercayaane, ya tetap. deweke madani lan maedo marang Kanjeng Nabi ne. Na min Dali. bahaya tujuh kali. Padahal dhewe ngerti, ya yakin, ya wis iman like Kanjeng Nabi duwe sifat tabel, tablek. Like. Tapi nek dheweke gegabah, cara berpikir cetek angen-angen e ora jero, mesti disadari maupun tidak. dia akan selalu mengolok-olok dan menafikan sifat Tabe' lagi kanjeng Nabi. <sharp massa> allah ala Muhammad. Merga apa? Niki, niki, kalau tak kayak itu contoh nasi, misale, misale, interpeksi dari atasan. Nah, Tengriki, contohnya ngeten upama kanjeng nabi niki nganak no saluha paham ke? niki misale kanjeng nabi nganak apa? saluha terus tenggeriku ditulis pengumuman ini ini kabe kan mahasiswa saluha tadi, lagi niki ini mahasiswa saluha Semen sampai akhirat joko kondo kalau ini, ini mahasiswa pak nisrohu kat malaikat. Enggak aku malaikat, enggak, Pak Nisro, enggak, enggak, Kelompokno ning ngoten murid-murid sampean. Sampeane nang swarga. Hmm. Amin. Amin, tenan, tenan. Terus tak goleki kabeh. Melane gek meng diwekas, sesuk nek duwe klambi putih ya digawa sing putih. Nah. Nek ra duwe ojo ra menyang, ya tetep menyang. Tetep tak aku-aku tetap nang ngeri sok tak goleki. Apa, Apa aku kok ra nengeri, mesti aku ngajak malaikat e eh, wangi goleki kabeh. Murid-muridku saluha kae. Kelompokno kabeh ngeneis kelompokan, eh, yo tak jake bareng nang swarga. Allahumma Nah aku muni ngono kuwi ngko dalile lho rangkep 27 luweh ngene iki ora kok perkara sombong takabur ujub mboten iki ya bagian dari tawakal nah menane ngajeni tawakal 8 dino iku kurang jane tapi wonge gering gegere Allahumma sholli ala Muhammad iki mungkin juk sifat apa tabel kanjeng Nabi nganak no saluha terus dikai pengumuman ini pendaftaran saluha terakhir arti ini terakhir Ki wis ditutup tanggal 30 ini contoh kok pendaftaran saluha terakhir utawa ditutup tanggal 3 soalnya instruksi ini saka gusti Allah ngono contoh surasan, dalam gusti pendaftaran selalu ini tutup tanggal 30 ya ya instruksi ini saka gusti Allah dikongkon nutup pendaftaran tanggal 3 orang arah kan nabi gawe pengumuman unine ditutup tanggal 30 kang arah. mesti kanjeng nabi gawene pengumuman saluha utawa pendaftaran saluha ditutup tanggal 10 padahal instruksi saka gusti di Allah dikongkon nutup tanggal telung puluh ini kan nabi orang ngarah pengumumannya muni ditutup tanggal 30 orang arah. mestine kanjeng Nabi nek gawe pengumuman ditutup tanggal 10. Soale apa? Rohmatan lil alamin. Lha lek cocok karo instruksine, ha mulane. Ngono kuwi wong sing kocluk. Nuwun sewu. Sing olehmu nek kocluk ki mok bala goe. Mantap. Beres. Wes. Wong sing tawakal e ora mantep temenan, imane angga nganggang, mesti dheweke nyalahno kanjeng. Ngono kok jere duwe sifat tablek. Menyampaike kan sesuai instruksi dari Gusti Allah. Lah Gusti Allah nek ngintruksikno nek perintah ditutup tanggal 30 kok mokat kok gawe pengumuman ditutup tanggal 10. tablet kopon nggak silit kuwi wong sing muna pek orang duit dasar tauhid orang duit tawak kepercayaan datang kanjeng nabi kam kambang iku dadi ne kupur na udubilah min lali na udu bilah min Dalik. padahal di jarak Nabi gawe pengumuman ditutup tanggal 10 iki bukan berarti nyalai sifat tablet tetapi melaksanakan sifat tablet dengan dikontrol oleh sifat fato fatona iki kok nek tak pasno tanggal telung puluh ngesakno sing wis aduh kok Kalimantan kono dadak mangkatan kendaraan macet tekan woro rasido klep ibu mergo kadung pendaftaran itu tutup nah, tidak terwujud yang namanya roh matan lil alamin lah. akhirnya oh, nek ngono ngekei kelonggaran buat menawa menungso yang selalu melekat dalam dirinya sifat goet, sifat lemah terjadi alangan yang tak terduga iki aja sampai koko gagal ngesakno jadi tak kei kelonggaran nek perintah Allah tanggal telung puluh pengumuman utak gawi tanggal 10 orang tak tablek tapi melaksanakan tablek dengan dikontrol oleh sifat kecer akhirnya menimbulkan rahmatan lil alamin apa yang contoh neng dalil nek contoh dalil ki orang no saluha melo nek pengen ngising ngising dalil dalil apa ini? orang dalil dalilan diurai dengan secara ilmiah dengan secara praktis dan teknis Nah nek mau saluan yang ngene iki wis apik to, apa apik to saluan iki. Wis apik. Alhamdulillah. Apa dalile apa contone ngene. Instruksi saka Gusti Allah haji kuwi 3 bulan. Al hajju asyhurum ma'lumat. Al hajju utawi haji Iku asyurun piro-piro ulan maklumatun kang den karoi lafal asyurun niki difahami dengan pendekatan ilmu alat kui jenenge jamak taksir segot kelah iji eleng no Af ilaton afilaton afulu thoma fi'laton somata af alon jumu'un kilaton anut wazan afulu kui jenenge jamak kilah jamak kelah ki mulai tiga maksimal sampai sepuluh sepuluh mengisor sampai telu telu munggah sampai mendu jadi dalil alfiyah dalil juman apa mana nek terima jurumiyah kailani berenggian lah insya Allah nek no darul istiqomah ki no isore polok geni lemoan. kok sombong niku bagian dari tawa tawakal mungkin munda jeru tawakalnya bon instruksi dari allah alhajju asyurum ma'lumat kaji iki wektune 3 ulang sawal dzulqoddah karo dzulhijjah aja bantah merga kuwi wajan af afulu asyhurum ma'lumah ayo niki instruksi saking gusti haji wektune 3 olan mulai sawal wong Jawa terus cela terus besar tapi kanjeng Nabi nek ngumumna nanggone umat e ora cocok karo instruksi jere Koclok tapi jari wong cerdas jare wong sing pikirane angen jeruk, cocok terus pundi kanjeng Nabi nek gawe pengumuman nanggone umat e ora al hadju asrum maklumat Haji itu dibatasi tiga bulan buten, tapi Kanjeng Nabi nek gawe pengumuman al-Hajju Arafah. Secara bahasa artine lafal al-Hajju Arafah haji kuwi dua bulan 10 hari. Iki wong sing munafik. Imane ora mateng tawakalé kotong mesti ngelok-ngelokno kanjen. Lha iki piye wong instruksi saka Allah Al-Hajjul Asyhurum Ma'lumat 3 bulan. Lha mo kamat wong mergo gething nyontokno wong pengumuman kok Al-Hajjul Arafah sing artine haji kuwi hanya dua bulan 10 hari. Ngono kok jere tablak menyampaikan sesuatu sesuai dengan instruksi dari atasan Alat tablet telek paham teman-teman mesti nyala no kanjeng nabi merga kurang jeruk oleh mikir orang ngerti tawakal pasrah oleh percaya no agama kanjeng nabi kurang man Nyala nol, di tablet pemerintah perintah kok atasan telungulan, kok di kok muni pengumuman kok rong wulan Ini bukan berarti kan Nabi menyelewengkan tugas boten. Bukan berarti kan Nabi ora meraktek no sifat tablet moten. Tapi justru kan Nabi melaksanakan tablet itu dengan dikontrol sifat fatok. nah ini instruksi ku atas telunggulan tak pas no telunggulan be akeh wongkoworoni antri pirang-pirang welas tahun bareng Jok Mekah no konom ora uradadi wa kaji mergo gara-gara pengumumanip pas akhiri dengan fakto nah kebijakan ke kalau kalawau Di umum nombek kanjen nabi haji kuwi wektune rong bulan 10 Dino. al haju arafah sawal selo ambek besar besar kuwi koko nek wis tanggal 9 jenenge dino arafah iki koko entek enteke nanggone waktu fatjar nah bon. pun wis paham ora nyalahno akhirnya apa yang terjadi terjadilah roh lil alamin sing ngeloloni budal disik syukur de menangi wukuf na arafah tanggal songo merga al arafah dene sing wis siap siap segalanya dicawis no. namanya manusia itu tidak bisa apa manusia hanya bisa rencana yang menentukan adalah Gusti piye bareng wis ting mating disiapno wong sak mono jujel montore ra iso mlaku akhire sampe keliwat tanggal songo dheweke urung iso nutuk. Nolai kaji urung iso nindakno wukuf gak bali muleh nawara ra sida diceluk zung kaji akan merugikan orang banyak merugikan orang banyak disiplin tanpa dikontrol oleh kecerdasan merugikan orang banyak tablet tanpa dikontrol oleh kecerdasan akan merugikan orang banyak akhirnya TKI pengumuman rangulan sepuluh bareng Poh. orang jarak siap-siap toto-toto tenan dia wayai dino tanggal songo arafah gagal sampai keliwat rioyo tetap jalan tetap jal jalan rioyo bahkan nek menurut madhab salah sah orang mau keliwatnya sampai pajar subuh sampai akhir ulang besar anggar ulangnya besar durung entek Jalan haji, mereka perintai instruksi dari Quran, Al-Hajju Ashurun, asyurun adalah jamak kelah. jamak itu minimal tiga Nek asyurun jamak dari kata-kata sahrun. maka artinya minimal tiga bulan jadi tiga bulan ku ini dikawiti sawal selo besar timbul yang namanya rohmatan lil alamin ini hanya dipahami orang-orang sing mikiri jeruk Orang-orang sing angen-angen nature, seru. Allahumma sholli ala Muhammad melayu nanti kita pengen Hah? Ngajak wes gitu. <laughs> Hilang kita pegi, wes ya. <laughs> Aku beli duit. Pak Is kira-kira nih kau betul dari situ tunjuk Rien. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterus nambutan. Salawatan si bu, katok loh. Salallahu ala yasin dalhadil amin. Salallahu ala yasin dalhadil amin. Alihil mukorrobin wa sahabihi wa alihi Orang munafik akan berkata, Kanjeng Nabi ki ora tablek, Kanjeng Nabi ki curang, Kanjeng Nabi korupsi. Nggak wong oleh telung ulang, kok diumum narung ulan 10. Dina iki lho contone wong sing ora gelem ngaji, taun Nek ngelotok imane naudzubillah min tidak sekedar tawakalnya yang lenyap tapi imannya Melokal kalap naudzubillah min hilang rasa kepercayaan terhadap rasul. Ngono iku contone wong sing ora jero angen-angene. Jadi rusak tawakali hilang kepercayaan nih. kanjeng Rasulillah, Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam fikih dijelaskan menurut Imam Syafi'i wukuf pada hari Arafah, tapi prakteknya tidak. Prakteknya mboten. Hari Arafah berakhir sampai maghrib tanggal songo nek wis maghrib kuwi dino arafah sudah habis tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa akhirnya wukuf bukan maghrib tapi akhirnya waktunya wukuf adalah fajar alias bareng karo waktu subuh maghrib sampai fajar itu sudah bukan hari arafah tapi nyatane ya Mau kajine ya diterima wukuf ini, tidak bisa dibantah tidak bisa dibantah bahwa artinya apa instruksi dari atasan ashurum maklumat tapi pengumuman atas dasar kebijakan atas dasar fatonah dua bulan sepuluh hari tapi praktek orang dibatasi nyatane keliwat arafah menurut imam syafi'i sampai fajar yoijol bahkan menurut madhab salasah sampai satu ke ulan besar menguntungkan wong akeh to pembetan iku jenenge roh matan lil alami pon diterus nangge Jadi. supaya tawak hal-halnya benar-benar tidak salah, perlu seru, angen angan perlu berhati-hati dalam bertindak. bertindak. nek mbok ngoten-ngoten bahaya timang kiro-kiro ora -kiro iso ngono ya aja akeh-akeh nek ngomong wani meneng wae no. dipikir sejuta kali tenaga, oh, tenaga, berkaitan karotawak berkaitan karo tenaga, Niki. Mulane kula piyambak, Bu, sekolahan terus nggawe pengumuman, Masuknya jam 8. Akhirnya terus esok-esok gurune petentang pentetengno gawang. Kok nek ening murite kok sajane randok terlambat Keliwat terus dikamplengi. terus pagere lawange pager terus dikunci aku ra gedhu goblas aku ra setuju Itu bukan pendidikan bukan akhlakul karimah mboten mboten cocok mboten cocok tapi merugikan ngoten niku dadi terus terang mboten mboten setuju kula mboten setu mboten setu tak nek murid e te terus dikaploki, pagere dikunci. Kula mboten gedhuga aku ora setuju ngono iku ora mendidik apik. Ngono kuwi ora mendidik akhlakul karimah, tapi mengajari sifat arogan si terhadap murid-muridnya. Setuju mboten jenengan? Setuju mboten? Nah, nenek nek kula atik duwe guru model ngono kuwi, eh yes. aja suwe suwe nang pamit ya kapengurung tak selimpang ya kapengurung tak simpelang nang pamit on sini. itu bukan mendi tapi mengajarkan arogansi ngonek murite terus pentilian petita petitiwani wani gurune lagek madul kiai ini bukan seperti itu cara mendi deh lah sing bener piye nek rencana mungkin kira-kira murite jam bolu kudu kompak pengumumane aturane undang-undangnya kudu muni jam itu harus kompak jadi diberi kelunggaran. siapa ngerti bedal kau mawe sisuk sampai ninggal sarapan akhirnya sepeda yang berdos kok juga kamu mau kaplok pagirin tutup ini bukan mendidik Paham tembotan? Nek coro ilmu politik menegakkan disiplin dan keadilan tidak hanya dengan pendekatan secara konstitusi saja, tetapi menegakkan disiplin dan keadilan itu harus juga memperhatikan dengan pendekatan konstituen. Kalau nari kau kuliah ngoten, kalau elek-elek nih, gini alumni loh, alumni nopo, ratrimono Indonesia, Ora luar negeri Al Azhar ada apanya? Kulo niki terang-terangan mawon melane rondok pinter iki. Alumni alias jebolan Universitas Darul Arham. Niki rahasia nembe kulo buka Universitas Darul Arham kuwi nondo nyora eneng. Ngone nanggone wetenge mbokku. Nggih, pelajaran ini murni ilmu laduni kabeh mulanya aku biar lahir orang dikuliahi sapa-sapa orang diulang sapa sopo wis iso nangis aku ilmu ladun aku lahir orang diurang pak guru sapa-sapa ya iso kencal-kencal ngene darul arham paham teman-teman orang kate S1 S2 S3 ada apanya jebolan darul kuliah khusus ilmu ladun laduni orang aneh ngopo-opo orang aneh dosen ngulang aku di no universitas darul arkan aku istilah diulang ilmu laduni ngegem tangan mulanya aku lahir biar ini tanganku tak gegem buah saman sama gak eling lahir biar aku eling bergudikan dan mbokku Tanganku tak kegembua, poh lahir gembek mantal mantal gembek nangis. tanganku tak gegem bapak iki ternyata ono ilmune hasil kuliah teko Darul Ar bareng aku wis gedhe tak buka iki gek kok tak gegem bapak apa sing tengen ening angkane 18 sing kiwa ening angkane 81 bareng tak jumlah 99 artinya apa asmaul husna aku muncul donya tugas misi yang paling utama kudu berpegang teguh kalimat syahadah la ilaha illallah. ayo aku ini gak kuliah no darul arham rawleh mergokwi ngilmu ladun Allah masalli ala muhammad tak balik ini aku ragedu duga nek ini ngono kui jadi ini hati murid mungkin bawa kongkong kompak -kong jempol wis nonjuru kelas aturan undang-undangnya umum no jam itu harus sudah masuk di kelas ada kelonggaran menciptakan yang namanya roh matan lil alamin paham apa paham gusti Allah mewaniku aturannya tak sekenek di nego terusnya mas taman ini tukang nego HP sudah motor berenggit aja meneh aturane menungso Gus. Aturane Gusti Allah kuwi dinego. Sebabnya apa? Dalam rangka menciptakan rahmatan lil alamin. Sebab apa? Agar manusia sadar bahwa manusia itu penuh dengan sifat doib, penuh dengan sifat keloman, Kasih dong kelonggaran bisa dinego sholat kenceng perintai, akimu sholat akim dari kata-kata kiam wong sholat waktu bagi wajib ngaduk aturane iki konstitusi ini aturane ngah, tapi kena dinego lene weteng kula dengkul kula sakit sepundi Gusti ya wes ndodok apa-apa dinego maneh nanti kalau dapet orang yang buatan kena udun kalau bebek ya ya wesh ngelimbung ya rapok popok kalau dapet ngelimbung buatan kena ya wesh ketip-ketip toh rapopok masih bisa di ne itu aturan aturannya e gusti lah ketip-ketip buatan iso ya e gusti itu pun ya wesh anggit toh dianggit nganggit yang buatan sagat bongkok nek wis kuwi ora iso ngagit ya wis ora tak kongkon sal subhanallah terus kok konekne ning wong apik jamaah kok keri niki nek ini. mlayu ngene kuwi tambah mekeruh paham lah keri apa le mbok taboki mbok kon mlayu-mlayu Iku jenenge disiplin londo, disiplin pabrik, bukan disiplin yang dikontrol oleh tawakal, bukan disiplin yang dikontrol oleh sifat fato, bukan disiplin yang dikontrol oleh kecerdasan. Kasih dong kelonggaran, bisa dinego. Lah salat luhur pinten rekaat Gusti? Konstitusi, undang-undang turun, Lah ngasar Gusti, papat. Wisak, papat. Tapi nek kula penggawan nyales dugi debeh-debeh kuatok nek ken papat ngoten niku. Upama dinegot kalih mawon. Ra popo. salat kok, ka. kasor. Lah kula niki ta nik sore ngadepno ngasar ngoteniku, langganan kuatah payune yah monten mergo awan wonge dono sawah. Despundi pamakula nego ngasare kula lakoni dadi siji teng luhur mawon. Ya wis rapopo. Senenge jamaah. Aturan Allah bisa dinego. Lah nek loro-loro mengken luhur-luhur ngasan loro nggih tasih pegel e Gusti. Pamakula nego male piye? Lah kok nego piye meneh? Nggih, kula jamak kosor wis menisan sak luhure, sak ngasare kula lakoni teng luhur pisan ya loro-loro dadi papat ta ngono piye? Ya wis ora apa-apa. Gusti Allah masih bisa diniku. Dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Karena apa? Biar manusia ini sadar akan segala kekurangannya Biar manusia ini sadar akan segala kelemahannya. Biar manusia ini orang sombong, petita, petiti. Ini orang-orang akhirnya manusia menjadi sombong. Saya hebat karena apa? Karena saya ini tegas. Iktimatnya e, anggunnya tegas. Saya sukses karena apa? Karena saya disiplin. Disiplin pengirani malean disiplin, pengirane, tegas, etimate, gusti Allah di terusan seakan sudah tidak ada gusti Allah lagi yang menentukan kamu sukses, disiplin yang menentukan kamu hebat, tegas ini berbahaya, berbahaya karena tidak dikontrol oleh sifat fato, fatona, poso, wajib abah, sing suci nek sing wajib sing najis-najis kotor-kotor lha <tuh> ngoten niku nek kuat Gusti lha benjing toso niki wayahe ngedose Gusti lha kula mboten kuat nego mawon aturaning Gusti Allah iki dinego kula <tuh> ngedose nek mboten kula dos ngentene bareyaya hancur Gusti Sidho rubuh terus kene ngontoke yuyu kathah ngoten nika. Dhas pundi Gusti? Nek mawon nggih Gusti nggih ora poso. Menjing nek wis bar ngedus mawon nge. kula ijoli, ya wis ora Penak mboten? Niku aturane Gusti. Ora kok wingi tak Cek ndasep kowe kok wong setahun digongkon poso pisan kok ora ngemeno. Lho kok ora ngono wong Gusti Allah kuwasa. Dinego Lah niki dospo ndi Gusti. Wayahé Ulan Ramadhan, kok wayahé nyandhak proyek. Lah nek proyeké niki kula laksanakno mundur. Mengkene ora pas wektune, bok torok kula. Nggih Harus tepat waktu. Lah tapi nek poso-poso mboten kiyat kula munggah medhun ngunggahno kaya ngoten niku, ngunggahno watu, ngunggahno mun sing lepo, sing macam-macam cor. tes pundi nego mawon nggih Gusti Menjing posone kula ijoli nek mari bangunanane niki ya wes rapopo lha kula marung teng pundi Gusti enggak isin eh lha kowe mbek aku ra isin wani nego kok isin mbek Pakanesurahu gakmu pikir toh. munggo kowe pantes isin, isin mbek aku lha kowe nego mbek aku wani kok dadakan nego mbek Pakanesurahu ra paham Allahumma sholli ala Muhammad Ojo kenceng kencang kencang, negawe aturan mudah lali, tawak, tawakal. Inilah disiplin menurut Islam, disiplin yang dikontrol dengan kecerdasan, disiplin yang akan melahirkan rahmatan lil alami. Ika jatuh suanggak muridnya, oh. Kok kapok weh, Sesu aku melebusak karepku Koe sesu tak garap cong murid, Insya Allah nek uribku, Ije doa sampe sesok Aku sakit sepegel kok, Nenek enten kurang luwain, Nyewun ngepunten, Subhanakallahumma wabihamdika, Asyadu allah ilaha ila anta, Astagfiruka wa atubu ilaik, Rabbana atina, Fidunya hasanah, Wafil akhirati hasanah, wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin benjing kataman nggih mun lali nggih gowo jajan kaya biasane dipangan sak kancane dhewek-dhewek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma shalli ala muhammad